lagi mau sinetron, lagi persiapan, mungkin minggu ini udah mulai shooting. Ya, kalau udah stripping sih ya udah, berarti totalitas, berarti emang waktu kita hampir semuanya di lokasi syuting gitu. Karena kalau udah stripping ya susah waktu banyak. Makanya biasanya pas lagi nggak syuting itu saya usahakan tuh selalu sama keluarga. Bedanya kalau sekarang kan lebih ke industri ya, karena tiap hari tayang. Kalau zaman dulu tuh zamannya weekly ya, mingguan, itu ya lebih ke seninya. Ya itu sesuatu yang sangat serius. Jujur aja, saya sih secara pribadi saya nggak percaya kalau di Indonesia baru ada 4 atau 6 atau 8 kasus. Saya yakin udah jauh lebih banyak dari itu, tapi karena emang kita nggak punya test kit untuk dan orang mungkin juga nggak sadar untuk mau mengetes karena masih takut konsekuensinya, apakah setelah itu akan dikucilkan atau akan dimusuhi atau bagaimana, iya kan? Karena penanganan di sini sih saya bilang masih cukup parah gitu, masih perlu banyak perbaikan gitu. Jaganya yang paling rentan itu sebetulnya orang yang sudah usia, yang sudah 60-70 tahun ke atas, karena memang itu mereka yang rentan, mudah sakit. Untuk yang muda-muda itu sebetulnya masih aman sih, maksudnya kemungkinan sampai meninggal itu sangat-sangat kecil. Yang penting kita jaga kesehatan, jaga stamina, banyak makan-makan yang punya antibody ya kan, supaya kuat. Itu aja sih, dan cuci tangan terus, jangan pegang muka, karena biasanya dari tangan ke muka terus dia masuk virusnya, jadi dari situ. Kalau inget ya, tapi kadang-kadang suka lupa. Jadi sebenarnya kebanyakan orang pakai masker itu bukan karena takut keserang sama orang lain, tapi karena supaya nggak pegang mukanya sendiri dengan tangannya. Kadang-kadang kita nggak sadar kok udah begini-begini atau gimana gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi ya yang saya pelajari sih, saya kan bukan ahli juga, bukan dokter, tapi yang saya pelajari, yang saya baca tuh seperti itu gitu. Enggak, saya nggak parnoan sama sekali. Sebetulnya kalau dilihat dari jumlah orang yang meninggal karena virus corona ini, jauh lebih banyak yang meninggal karena rokok. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu khawatir banget. Cuma kalau rokok kan emang udah pilihan hidup mereka ya kan, kalau sampai meninggal karena masalah jantung kayak, masalah liver kayak, atau apa, kanker kayak, tapi ya itu udah pilihan hidup gitu. Kalau corona kan bukan pilihan hidup, tapi bisa menyerang kita semua gitu. Nggak dikurangin tetap. Saya sih, kita nggak boleh panik ya kan, kita mencegah aja, tapi jangan sampai panik. Karena dan jangan juga memusuhi atau karena saya lihat banyak yang sekarang kayak begitu gitu, karena dibilang virus corona itu dari Cina, jadi banyak yang memusuhi orang Cina di luar negeri ya. Mudah-mudahan di Indonesia kita lebih dewasa dan kita tidak berperilaku seperti itu.